jangan lupa like, comment, share, share video ke teman-teman. Dadah. Halo, assalamualaikum mom. Welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Ini aktivitas aku mam setelah sahur. Jadi habis sahur biasanya itu aku gak langsung tidur ya. Jadi setelah sholat subuh aku lanjut langsung aktivitas seperti biasa. Sebelumnya ini aku mau giling pakaian dulu ya di mesin cuci. Berhubung udah sekitar 3 harian ini aku gak nyuci baju, dan pakaian-pakaian kotor udah lumayan banyak yang numpuk, jadi harus aku cuci juga untuk hari ini. Dan ini untuk pakaian kotornya aku bagi 2 gitu ya. Jadi untuk gilingan pertama sebentar aku juga bakalan giring lagi untuk yang kedua. Dan sambil nungguin pakaian aku selesai digiling di mesin cuci, ini aku juga mau ngerjain cucian piring yang tadi sisaan aku masak pas sahur ya mom. Oh iya mam, kemarin ada yang nanya kok piringnya langsung bersih gitu ya mam, gak ada sisaan-sisaan makanannya pas dicuci. Jadi aku tuh sebelum nyuci piring udah pisah-pisahin gitu ya mam, untuk sisaan makanan langsung aku pisahin. Jadi pas nyuci piringnya itu enak ya, langsung disabun-sabunin aja. Jadi ini tuh sering banget ditanyain di vlog aku, saat aku nyuci piring katanya kok langsung celing gitu ya piringnya, gak ada sisaan makanan. Jadi itu langsung aku pisahin ya mam sebelum aku cuci piring. Oke, ini untuk yang gilingan pertama pakaian aku udah selesai. Lanjut ini untuk yang gilingan kedua ya. Jadi karena ya cuciannya tuh lumayan banyak, aku jadi bagi 2 gitu. Tadi kakak Rasha udah bangun ya mam, cuma yang nongol di kamera itu kayaknya cuma tangannya aja yang pegang HP. Dia itu minta dibuatin sarapan. Jadi ini aku selesaiin cucian piring aku dulu, setelahnya aku mau buatin dia sarapan. Dan sambil nemenin aku nyuci piring, aku juga mau sapa-sapa dulu nih mams dan bunda yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Oke mam, balik lagi ke video. Di sini aku mau langsung buatin kakak Rasha sarapan. Jadi tadi itu pas bangun dia langsung minta digorengin sosis. Jadi hari ini buatin kakak Rasha sarapan sosis aja ya mam. Tadi aku udah siapin 2 buah sosis. Itu juga sosisnya penghabisan ya mam, untuk yang ukuran gede. Masih ada sih sosis tapi yang ukuran kecil-kecil gitu. Jadi ini sekalian aku gorengin aja. Tadi juga sosisnya udah aku iris-iris gitu ya bagian pinggirnya. Oh iya mam, gimana nih puasa kalian hari ini? Semoga lancar-lancar aja ya sampai akhir Ramadan nanti. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat sehatnya ya untuk kita dalam menjalankan ibadah puasa ini. Amin ya robbal alamin.
Aku juga mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman, buat bunda-bunda, momi-momi kece semua yang udah selalu setia nonton dan menyimak channel sederhana dari aku, dan yang udah mengikhlaskan sedikit kuotanya untuk nontonin video-video sederhana dari aku. Semoga kebaikan yang kalian lakuin dibalas dengan kebaikan yang berkali-kali lipat ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Balik lagi ke video, Mam. Ini aku udah selesai goreng-goreng sosisnya. Terus untuk sisaan minyaknya aku taruh lagi ya ke dalam oil pot. Sama untuk teflon yang bekas goreng-goreng tadi langsung aku cuci lagi ya, biar gak ada cucian piring kotor lagi. Seperti biasa, habis masak aku langsung lap-lap meja dapur dan meja kompor ya, Mam. Jadi biasanya kan kalau habis masak ada sisaan makanan atau sisaan minyak yang nyiprat-nyiprat gitu ya, pas kita goreng-goreng itu pasti ada aja. Nah, sebenarnya tadi udah aku lap-lapin meja kompor sama meja dapurnya setelah masak menu sahur. Cuman karena tadi aku pakai buat goreng sosis lagi buat Kakak Rasya, jadi ya udah ini aku lap-lapin lagi. Selesai ngelap-ngelap area meja dapur dan meja kompor, sekarang aku mau lanjut nyapu-nyapu dari area meja makan sampai ke dapur ya, Mam. Dan ini kalian bisa lihat ya, di luar itu udah mulai cerah. Di tempat aku sekarang udah jam 6 dan alhamdulillah kerjaan rumah udah selesai. Nah, ini setelah nyapu-nyapu aku mau langsung nyuapin anak aku karena dia minta disuapin sarapannya. Setelah itu mau langsung mandi dan langsung me time ya. Biasalah ya, ibu rumah tangga me time-nya itu gak jauh-jauh dari yang namanya perawatan tubuh. Kayak gitu aja tuh udah bikin hati kita seneng ya, Mom. Nah, untuk bagian jemur-jemur pakaiannya gak aku videoin karena pas habis mandi gak langsung aku jemur pakaiannya ya. Jadi Kakak Rasya itu rewel banget, gak tahu kenapa gak mau ditinggal. Jadi setiap mau take video itu dia ngikut kemana-mana. Jadi alhasil aku gak ngerekord pas aku jemur pakaiannya. Oh iya, Mam, kalian lagi ngapain nih saat nonton vlog dari aku? Ada gak sih yang sama kayak aku lagi sibuk beberes habis sahur? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. After beberes, sekarang saatnya untuk me time bareng produk kesayangan aku ya, Mam, dari Scarlett Whitening. Ini aku baru aja kelar mandi, jadi saatnya mau pakai body lotion kesayangan aku. Nah, di sini aku udah punya dua varian body lotion dari Scarlett, yaitu varian Freshy dan juga Romansa. Selain varian ini, Scarlett juga memiliki varian lain ya, yaitu Fantasia, Charming dan juga Jolly. Nah, untuk semuanya ini tuh nggak ada perbedaan yang mencolok ya, Mam, kecuali aromanya aja. Tetapi untuk kandungannya sama-sama mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid dan juga niacinamide yang berfungsi untuk membantu mengembalikan kelembaban kulit kita, membantu mencerahkan kulit tubuh kita, membantu menutrisi kulit tubuh dan juga menyegarkan dan memberikan keharuman yang tahan lama. Untuk packaging dari body lotion Scarlett, semuanya itu dilengkapi dengan tutup lock unlock ya, dan juga pump, sehingga untuk mengaplikasikan body lotionnya itu sangat gampang. Oke, untuk yang pertama aku bakalan aplikasikan yang varian Freshy di tangan sebelah kiri aku ya. Dan yang paling bikin aku jatuh cinta sama Scarlett ini, kalau misalnya diaplikasikan ke kulit kita itu sama sekali nggak lengket ya. Super lembut banget dan gampang banget menyerap ke kulit kita. Jadi nggak ada tuh, Mam, yang namanya abu-abu di kulit atau kulit terasa berminyak dan lengket gitu. Untuk varian Freshy ini wanginya lebih cenderung ke buah dan citrus ya. Jadi wanginya itu lebih strong dibandingkan yang varian Romansa. Dan ini terinspirasi dari parfum Jemelon English Pears. Oke, lanjut untuk yang varian kedua, aku bakalan aplikasikan body lotion yang varian Romansa di tangan sebelah kanan aku ya. Dan untuk yang Romansa ini aromanya lebih cenderung ke buah, pokoknya kalem banget dan cocok banget buat kalian yang memiliki pribadi agak kalem dan pendiam gitu ya. Cuman menurut aku lebih menenangkan kalau untuk aroma dari si Romansa ini.
Tapi untuk aku pribadi ya Mam, selama ini aku menggunakan yang varian freshy dan itu udah habis banyak banget, gak kehitung berapa botol yang habis. Karena menurut aku kalau freshy itu wanginya lebih strong ya dan lebih tahan lama. Untuk hasil yang lebih maksimal, kalian bisa gunain body lotion ini bersamaan dengan rangkaian produk lain dari Scarlett Whitening, yaitu body shower dan juga body scrub. Satu lagi yang wajib kalian tahu, kalau semua produk dari Scarlett ini sudah terregistrasi BPOM dan juga tersertifikasi halal MUI serta not tested on animals. Jadi aman banget untuk kalian yang lagi hamil dan juga menyusui. Untuk harga cukup dibanderol dengan harga Rp75.000 aja per item Mom, jadi aman dan ramah banget di kantong. Satu lagi, buat kalian yang mau samaan sama kayak aku, langsung kunjungi aja official store Scarlett di @scarlett_whitening. Bisa juga melalui WhatsApp dan juga Shopee Mall. Untuk link pembelian semuanya akan aku cantumkan di description box aku. Oke Mam, terima kasih udah nemenin aktivitas aku dari subuh tadi sampai dengan aku me time bareng produk kesayangan aku ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.